Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Akhirnya KM Doro Ronda bisa sandar juga setelah tadi beberapa jam berlabuh karena kendala perbaikan dermaga pelabuhan yang sudah Ambon, dan sempat juga tadi ada KM Ngapulo yang sandar duluan, dan pelabuhan yang sudah Ambon sementara tidak bisa sandar sekaligus dua kapal bersamaan. Dan siang ini tepatnya kurang lebih pukul 12.00 tanggal 3 Maret 2024 KM Doronda sudah mulai merapat. KM Doronda tiba di pelabuhan Yesus Ambon dari pelabuhan asal kota Ternate. Oke teman-teman, mari kita lihat sama-sama proses olahraga sandar. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa bantu tekan tombol like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.